saya sampai sekarang, masa mula-mula saya masuk Islam, saya punya pemikiran pun sama. Saya lihat Islam susah. Tapi bila tanya orang Islam, semua kata mudah. Tapi otak saya masih lagi tak boleh faham mudah kat mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah kesan daripada kawan-kawan sekalian di Instagram, yaitu Bro Lim Joysun. Islam agama paling muda. Ini salah satu mu'alaf seperti itu guys. Dan di sini daripada Sinar Kuliah Channel. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa di support, di like, share, komen, dan subscribe-nya kepada Sinar Kuliah Channel guys. Jadi langsung saja, saya sudah penasaran bagaimana dan apa yang disampaikan oleh Bro Lim Joysun ini. So, jom kita tengok bersama. Let's go. Baru-baru ni ada orang tanya saya tentang istualan ini. Okay. Dia tanya, non-Muslim lah. Dia kata, macam mana saya boleh pilih Islam? Islam ni agama yang begitu susah sekali. Penuh dengan pantang larang. Penuh dengan, you know, perkara-perkara yang wajib, yang haram dan sebagainya. Dia tanya saya, kamu tak rasa susah ke? Kalau orang tanya kita, kamu jawab apa? Islam mudah ke susah? Jawabnya apa? Mudah. Satu saja orang kata mudah. Lain-lain semua? Sekarang saya ulang sekali, saya tanya sekali lagi. Kalau tak jawab, maksudnya susah. Kita test sekali lagi. Islam mudah ke susah? Mudah. Oh, itu macam. Inilah cara paksa orang jawab. Saya sampai sekarang, masa mula-mula saya masuk Islam, saya punya pemikiran pun sama. Saya lihat Islam susah. Tapi bila tanya orang Islam, semua kata mudah. Tapi otak saya masih lagi tak boleh faham mudah kat mana. Sama juga dengan orang bukan Islam sekarang. Mereka lihat Islam tu susah. Dan bila tanya orang Islam, Islam mudah ke susah? Mudah. Betul ke mudah? Sebenarnya bila orang tanya kita, Islam mudah ke susah? Sepatutnya bukan jawab dulu. Sepatutnya tanya dia balik. You tanya saya ke? Atau tanya agama Islam? Kalau tanya agama Islam, Islam agama paling mudah. Kenapa? Betul. Sebab Islam datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta yang mencipta seluruh alam ini. Betul? Islam tu mudah sebab Islam agama fitrah. Dia tidak bercanggah dengan fitrah manusia. Dia termasuk isu gaib. Sesuatu yang tak boleh lihat pun. Betul. Kita boleh faham, kita boleh terima. Sebab dia tidak bercanggah dengan fitrah. Islam mudah. Sebab Islam mengajar kita. Islam bagi panduan bimbingan. Betul. Panduan bimbingan. Keseluruhan. Contohnya apa? Islam menceritakan tentang isu muamalat. Secara detail. Faham tak isu muamalat? Segala urusan seharian yang kita buat. Islam bagi tak panduan bimbingan? Bagi ke tak bagi? Termasuk kita masuk tandas. Tahu masuk tandas? Bila kita buat perniagaan. Faham ke? Buat perniagaan dalam tandas. Ada yang besar, ada yang kecil. Ha. Dalam Islam, apa syaratnya? Bila kita dah masuk, kita buat perniagaan. Syaratnya sebelum kita keluar, kita kena basuh bersih dulu. Betul ke tak betul? Islam ajar kita kebersihan. Betul. Islam ajar hygiene. Kena basuh, bersih baru keluar. Setuju tak ni? Setuju. Saya dulu-dulu sebelum Islam, zaman jahiliah. Kalau pergi buat perniagaan kecil, taklah cuci. Buat perniagaan besar, pakai kertas lap aja. Bila saya fikir balik sekarang, nasib baik saya jumpa Islam. Dia ajar saya, walaupun perkara nampak kecil, tetapi dia ajar tentang kepentingan kebersihan. Betul. Perkara kecil. Islam ajar kita adab.
Kalau pergi rumah orang, apa kita buat? Masuk terus. Bukan? Islam suruh kita bagi salam dulu. Bagi salam kali pertama orang tak jawab, kita bagi kali kedua. Kali kedua tak jawab, kita jawab, kita bagi salam kali ketiga. Kalau tiga kali bagi salam dia tak jawab, adab kita buat apa? Masuk terus. Tak ada. Tak ada. Kita balik kan? Balik. Betul. Balik. Tapi kadang-kadang orang kata, tak. Aku nampak tengok ada orang bergerak ni, kan nampak. Ha. Isunya bukan ada orang ke tak ada orang. Isunya bila bagi salam tiga kali, orang tak jawab, kita pulang. Balik. Kenapa? Walaupun ada orang, tetapi keadaan mereka tidak bersedia nak menjemput tetamu masuk ke dalam rumah. Mungkin ada masalah dalam keluarga. Sebab itulah adab Islam ajar kita pulang. Betul ke tak betul? Betul. So Islam mudah sebab isu muamalah ni tak ada masa nak terangkan semua. Islam bagi panduan bimbingan tentang semua isu-isu tentang muamalah. Dan Islam satu-satunya agama bila terangkan tentang akidah dan ibadah secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Macam mana nak mengenali Tuhan? Agama lain ajar tak mengenali Tuhan? Macam mana nak bezakan Tuhan dan ciptaan? Agama lain ajar. Kalau ajar, mereka tak akan syirik. Sebab tu agama tidak ajar. Agama hanya suruh mereka menyembah dan buat baik. Islam mula-mula kena kenal Tuhan dulu. Kena boleh bezakan Tuhan dan ciptaan. Barulah la ilaha illallah. Islam ajar kita mengenali Tuhan dulu. Tunjuk saya mana satu agama bagi ajar kita untuk mengenali Tuhan dulu. Kalau ada, tunjuk saya apa ciri-ciri Tuhan. Minta mereka terangkan apa ciri-ciri ciptaan. Islam ajar kita paling penting tentang agama adalah untuk mengenali Tuhan. Dan disebut dalam surah Al-Ikhlas, surah ke-112 ayat 1 hingga 4 dan surah Al-Baqarah surah ke-2 ayat 255. Islam menerangkan begitu detail sekali. Islam mudah sebab Allah berfirman dalam Quran. Dalam surah Al-Baqarah surah ke-2 ayat 185, surah An-Nisa surah ke-4 ayat 28. Surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 78, surah Al-Baqarah surah ke-2 ayat 286. Semua ayat ini menceritakan Islam itu mudah. Ah, itu agama. Sekarang ni kalau diri saya macam mana? Tanya dia. Tadi tanya tentang agama saya dah terangkan. Diri saya lain sikitlah. Saya bukan agama Islam. Saya ni penganut agama Islam. So Islam mudah bagi saya ke tidak? Nak tahu mudah ke tak mudah, kita kena dengar kata-kata saya ini. No pain, no gain. Good things not cheap. Cheap things not always good. Boleh fahamkah? Tak faham bahasa Inggeris. No pain, no gain. Kalau bagi diri saya, bagi mana-mana penganut Islam, bukan penganut Islam saja, mana-mana satu agama, mana-mana satu penganut dalam apa-apa agama, kalau nak berjaya, dia perlu tak melalui proses susah dulu? Perlu ke tak perlu? Perlu. Macam inilah saya bagi contoh senang. Kalau saya cakap tentang pembina badan tu, bodybuilder. Mula-mula, contoh saya nak wakil Malaysia lah. Badan saya sekarang macam ni. Nak wakil Malaysia, you rasa boleh tak? Ha. So, nak wakil Malaysia ni, saya kena angkat besi sebulan sekali. You rasa-rasa boleh wakil Malaysia? Tak boleh. Saya kena angkat besi tiap-tiap hari. Satu hari 6 hingga 8 jam. Saya nak tanya, mula-mula 3 bulan saya angkat besi, sakit ke tak sakit otot-otot semua ni? Sakit. Siapa pernah angkat besi di sini? Mula-mula 3 bulan sakit ke tak sakit? Saya sambung lagi 6 bulan. Saya bersam sakit tapi saya terus angkat besi sampai 6 bulan. Sakit itu meningkat ke mula kurang? Saya sambung lagi sampai setahun. Sakit ke atau lengur je? Point di sini memang mula-mula memang sakit.
Banyak berlatih, dia boleh kurangkan sakit. Bila sudah berlatih sampai satu tahap dia sebati dengan diri kita, maka pada masa itu saya tak rasa sakit lagi. Saya hanya rasa lengur. Saya nak macam sebagai seorang Islam kita nak berjaya, apa kita harus buat dulu? Setuju tak? Solat lima waktu tak boleh tinggal. Betul. Setuju ke tak setuju? Tak boleh yo-yo tau. Tahu yo-yo tak orang sini? Yo-yo, yo-yo. Okay. Lima waktu, tiga waktu, satu waktu, empat waktu. Lain-lain, tiap-tiap hari lain waktu. Boleh? Kalau nak berjaya, lima waktu. Lagi? Nak tambah berjaya, kena buat apa? Buat banyak solat sunat. Ataupun solat nafilah. Setuju? Nak berjaya, puasa dalam bulan Ramadan, 30 hari kita kena puasa. Betul? Kalau nak tambah berjaya, puasa lagi Isnin, Khamis. Nak berjaya, perlu bayar zakat tak? Nak berjaya, ada kemampuan, perlu tak menunaikan haji? Nak berjaya, perlu tak jadi suami atau isteri yang bertanggungjawab dalam rumah? Nak berjaya, perlu tak kita baik dengan jiran? Baik dengan kawan-kawan sekerja? Nak berjaya, perlu tak kita berdakwah, menyampaikan risalah Islam kepada mereka? Nak berjaya, nak ni. Persoalan saya nak buat semua ini banyak-banyak setiap hari, senang ke susah? Tadi kata senang, sekarang susah. Cakap betul-betul. Memang susah mula-mula. Tetapi banyak berlatih, dia boleh jadi mudah bagi kita. Tapi betul. Bila sudah berlatih sampai satu tahap, dia sebati dengan diri kita, maka pada masa itu, Islam tu mudah bagi saya. Bila ulama tu kata Islam tu mudah, maksudnya untuk dia, bukan untuk you. Betul, betul, betul. Mungkin ada di kalangan kita, mungkin masih lagi kita struggle. Struggle cakap Melayu apa? Masih lagi susah nak dah solat lima waktu. Ada ke tak ada? Mungkin ada. Betul tak? Sebab itulah kita kena banyak berlatih. Macam mana kita boleh berlatih dengan elok? Macam mana kita boleh pastikan solat kita bagus? Bila ilmu kita meningkat, iman kita meningkat, amal akan meningkat. Betul. So, bila sudah berlatih sampai satu tahap, sebati dengan diri kita, Islam tu mudah bagi saya. So, nak berjaya bukan tak buat apa-apa. Betul. Mana ada agama nak berjaya tak buat apa-apa? Perlu banyak beramal, betul? Betul. Tapi sekarang, persoalan sekarang, orang bukan Islam, dia rasa Islam tu susah. Dia rasa Islam banyak pantang larang. Macam mana kita nak terangkan? Macam mana kita nak terangkan jelas kepada mereka? Pantang larang ni tidak susah. Mereka punya otak ingat tahu banyak makanan tak boleh makan. Dia punya otak. Padahal dalam Islam, yang haram sikit saja. Yang halal berjuta-juta. Banyak. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran? Babi lah. Lagi darah, lagi bangkai. Setuju tak ni? Banyak sangat ke? Yang halal? Berjuta-juta. Betul lah. Kenapa makan yang haram? Melainkan Allah mengharamkan berjuta-juta, hanya menghalalkan beberapa tiga jenis makanan, nasi lemak, roti canai, asam pedas. Kalau hari-hari kita kena ulang makan makanan yang sama, itu susah. Sekarang Allah halalkan berjuta-juta makanan. Betul. Susah kat mana? Kalau kita tulis juta, tolak tiga, tinggal berapa? Yang tak boleh minum apa? Khamar. Ya, arak. Sesuatu yang boleh memabukkan, betul? Betul. Yang tak boleh makan, tak boleh minum. Yang boleh minum berjuta-juta. Saya tak ada masa nak bagi contoh. Berjuta-juta. Dan kalau kita faham hikmahnya kenapa Allah haramkan beberapa perkara itu, haramkan minuman itu, kalau kita faham hikmahnya, kita akan bersyukur. Kenapa? Sebab Allah tahu semua perkara ini tidak elok untuk kita. Betul. Sekarang susah kat mana? Yang sebenarnya,
bukan Islam rasa Islam tu susah. Tahu individu. Dia biasa rasa Islam tu susah sebab yang utama adalah mereka tidak mengamalkan agama, tidak mengikut ajaran agama dia. Aha. Kalau mereka amalkan agama dia, kita amalkan agama Islam, kita banding, dia akan kata Islam paling mudah. Betul, betul, betul. Sebab nak kata mudah ke susah, kena bandinglah. Tak banding, mana tahu mana satu mudah, mana satu susah. Masalah mereka tak ikut ajaran agama. Agama Buddha ada 227 preset. Mm-hmm. Presetnya macam undang-undang lah. Tak boleh curi, tak boleh tipu, tak boleh menyalahgunakan seks, tak boleh membunuh. Okey? Tak boleh, tak boleh macam tak boleh duduk tempat tinggi. Makan kena ikut masa yang tertentu, tak boleh dengar lagu, tak boleh karaoke, tak boleh pakai emas. Macam-macam tak boleh, tak boleh, tak boleh. Bayangkan kalau orang Cina yang beragama Buddha amalkan ikut preset 227, you rasa-rasalah. Dia rasa agama dia senang ke susah sekarang? Susahlah. Dan kalau dia banding dengan Islam, dia akan lihat Islam mudah. Boleh faham ni? Boleh, 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 boleh. Kalau ikut agama Kristian, dia mempunyai priest, dia mempunyai laws, commandment 613. 613 undang-undang. Kalau orang Kristian amalkan undang-undang dalam kitab itu tersebut, dia akan lihat Islam tu mudah. Sebab agamanya penuh dengan undang-undang. Masalahnya mereka lihat Islam susah sebab mereka tak amalkan, tak ikut ajaran agama dia. Maka seolah-olah agama dia semuanya boleh. Itu tidak benar. So kalau mereka amalkan ikut agama dia, dia akan rasa Islam tu mudah. Mudah. Alright, ya, dah selesai videonya. So itulah tadi Bro Lim Joy Soon. Masya Allah, apa yang disampaikan ini Masya Allah sangat-sangat bagus sekali guys, dan membuat kita sadar bahwasannya ya agama kita adalah agama yang paling mudah. Dan kalau kita memang belajar dan terus-terus belajar, maka di situ kita akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semakin banyak kita belajar ilmu agama, maka semakin besar takwa kita kepada Allah dan semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga kita perlu juga melihat-lihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga kita boleh bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan sekarang. Dan juga kita harus melihat orang-orang yang lebih tinggi ilmunya daripada kita agar kita lebih semangat lagi untuk belajar ilmu agama sehingga kita semakin tekun lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ternyata daripada agama-agama lain yang disebut oleh Bro Lim Joy Soon itu, kalau mereka ingin melihat bahwasannya agama Islam itu mudah, maka harus membandingkan. Bandingkannya adalah ketika di Buddha itu ada banyak peraturan ataupun undang-undang, dan juga di Kristen ada banyak undang-undang. Ketika mereka semua amalkan itu, maka dibandingkan dengan agama Islam, maka itu akan semakin mudah. Bisa dikatakan agama Islam adalah agama yang paling mudah, seperti itu. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk bahagia, jangan lupa untuk senantiasa lakukan kebaikan walaupun sebesar biji sawi. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.